Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya ingin memperkatakan sedikit berkaitan dengan PLC dan apa nama ini. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang pertamanya Tuan PPD Papar, Tuan Suhaimi Mohd Shah sebagai pencas apa nama ni PPD Daerah Papar, dan seterusnya terima kasih juga kepada Puan Faridah, pegawai major PLC Daerah Papar, dan semua timbalan-timbalan PPD dan juga apa nama ni pegawai sesi Cik Soba yang bertukulumus untuk apa ni membantu sekolah lah, insyaallah. Dan saya perkenalkan diri saya sendikitlah. Saya Azmi Muhammad Dalin, penolong kanan tingkatan 6 di SMK Takis Papar. Dan untuk pengetahuan, tingkatan 6 di SMK Takis ini ada 9 kelas. Kami ada 23 orang guru, dan insyaAllah sebagai penyelaras PLC daerah tingkatan 6 daerah Papar, saya kira saya memulakanlah apa nama ni PLC untuk tingkatan 6 daerah Papar. Saya rasa tidak lengkap kalau saya tidak perkenalkan sedikit berkaitan dengan PLC lah. PLC ni atau nama penuhnya ialah Professional Learning Community, atau dalam bahasa Melayunya iaitu Komuniti Pembelajaran Profesional, yang diperkenalkan oleh KPM sejak tahun 2009 lagi. Sebenarnya benda ni sudah lama. Sebenarnya objektif PLC ni untuk satu perkongsian, sebenarnya perkongsian kemahiran antara guru dengan guru, dan juga kita melalui program ni kita boleh menjalinkan hubungan yang lebih rapat lah, hubungan yang kualiti antara guru dengan guru untuk merancang sesuatu program yang berfokus lah. Dan kita sebenarnya bertujuan juga untuk melahirkan satu pemimpin, kepimpinan di kalangan guru tu sendiri dan juga di kalangan pelajar, yang mana satu hari nanti kita boleh berharap kita boleh bina moda insan yang berkualiti di negara ini, insyaAllah. Alhamdulillah, di peringkat tingkatan 6 kita juga berusaha untuk mengadakan PLC inilah, yang mana dalam PLC ini ada dua program yang besar. Yang pertama yang kita panggil sebagai Learning Walk, iaitu jelajah pembelajaran dalam bahasa Melayunya. Yang keduanya ialah teacher sharing session, ataupun dalam bahasa Melayunya sesi pengkongsian antara guru. Dan insyaAllah di peringkat papar, di peringkat tingkatan 6 lah, kita akan buat perkara-perkara ini, dan kita akan melibatkan semua sekolah kalau boleh, semua sekolah yang ada tingkatan 6 di daerah papar lah, insyaAllah, yang mana SMK Takis sebagai peneraju lah. Dan kita akan buat ini dalam masa-masa akan datang, dengan harapan kita boleh membina persahabatan serta jaringan antara guru-guru di daerah Papar lah, khususnya guru-guru tingkatan 6. Dan kita harapkan PLC ini menjadi satu momentum barulah untuk daerah Papar, supaya keputusan STPM daerah Papar lebih cemerlang lagi, insyaAllah.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.